Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kampung Tarim, Ketarim yuk. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan semangat yang tentunya lebih semangat lagi. Siap. Nah, tentunya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar Kota Tarim yang sudah masuk, Kak. Iya. Seperti biasa, bersama sang tabib yang akan mengobati rasa rindu kita kepada Kota Tarim. Masya Allah. Dan kali ini, Bib, kita akan bertanya nih, seperti biasa. Gak bosan-bosan kita bertanya tentang Kota Tarim gitu, Bib, ya. Jadi, di episode sebelumnya, kita Habib menjelaskan tentang siapa orang pertama yang datang ke Hadramaut. Iya. Dan kira-kira ada gak sih, Bib, habaib pertama yang menginjakan kaki ke Kota Tarim gitu, mungkin bisa dijelaskan. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Naam. Habaib yang pertama kali masuk ke Kota Tarim. Kalau yang pertama ke Hadramaut, siapa kemarin namanya? Sayyidina Muhajir. Ahmad bin Isa. Naam. Yang masuk ke Kota Tarim dan tinggal di Kota Tarim adalah Sayyidina Ali Khalid Ghassam. Namanya adalah Ali bin Alwi bin Muhammad Maula Sumu'a bin Alwi Al-Mubtakar, atau yang pertama kali mendapat julukan Alwi, bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Jadi Sayyidina Ali ini adalah yang pertama kali masuk ke Kota Tarim. Beliau julukannya adalah Sayyidina Ali Khalid Ghassam. Beliau dikatakan Sayyidina Ali Khalid Ghassam ini dilahirkan di satu tempat namanya adalah Bait Jubair. Antara Husaisah, makamnya Sayyidina Muhajir, dan Kota Tarim, di tengah-tengah itu ada namanya Bait Jubair. Naam. Dan juga beliau pindah ke Kota Tarim pada tahun 512 Hijriah. Beliau masuk dan pindah ke Kota Tarim. Jadi yang pertama masuk adalah Sayyidina Ali Khalid Ghassam. Nah, artinya mungkin Khalid Ghassam ini. Nah, beliau mendapat julukan Khalid Ghassam. Khalid itu artinya menanam. Al-Ghassam itu adalah nama kebun. Jadi Sayyidina Ali Khalid Ghassam ini dari Bait Jubair dulu sering datang ke satu daerah, di situ beliau membeli tanah dengan harga 20.000 dinar. 20.000 dinar. Mungkin kalau sekarang mungkin bisa, mungkin MM-an sudah 2M lebih mungkin. Sangat lebar sekali tanahnya. Nah, tanah yang ditanami kurma, beliau yang nanami kurma tersebut. Nah, ketika sudah jadi kebun yang sangat besar di situ, karena sangat besar sekali uangnya, beliau teringat dengan kebun kakeknya, yaitu Sayyidina Muhajir yang ada di Basrah. Namanya adalah Ghassam. Maka beliau mengambil daripada nama kebun kakeknya yang ada di Basrah, sehingga dikasih nama Ghassam. Karena beliau punya kebun Ghassam di Ghassam dan beliau menanam kurma di situ, terkenallah Sayyidina Ali dengan sebutan siapa? Wa Ali Khalid Ghassam. Itu yang punya tanah yang luas yang namanya Ghassam, seperti itu. Makanya beliau mendapat julukan Sayyidina Ali Khalid Ghassam. Jadi Ghassam itu dulu adalah kebun. Nah, beliau orangnya sangat dermawan sekali. Kalau musim waktunya panen kurma, karena hektaran tanahnya, banyak sekali orang awam itu yang izin tinggal di situ. Jadi untuk bantu-bantu, dan juga rontoknya kurma itu mereka ambil. Seperti itu. Sehingga lama-kelamaan dikasih tanah di situ, tinggal di situ. Sampai kebun tersebut sekarang menjadi sebuah desa. Jadi sebuah desa dengan sebutan Desa Ghassam. Dan ada sebagian mengatakan bahwasanya pohon kurmanya yang ditanam dulu masih ada sampai sekarang. Masih ada sampai sekarang. Seperti yang kita lihat di foto ini. Itu adalah pohon kurma yang pernah ditanam oleh Sayyidina Ali Khalid Ghassam. Dan juga ada peninggalan, masih ada rumahnya di sana. Rumahnya Sayyidina Ali Khalid Ghassam ketika tinggal di Ghassam. Nah, kemudian baru beliau masuk ke Kota Tarim tadi. 512 Hijriah masuk ke Kota Tarim. Naam. Nah, di Tarim itu sendiri, Bib, beliau apa aja yang dilakukan oleh beliau, Bib?
Naam. Ketika Sayyidina Ali Khaligasa masuk ke Kota Tarim, di antaranya beliau masuk ke Kota Tarim dengan dari apa namanya bersama keluarganya dari keturunan Sayyidina Ubaidillah. Karena Sayyidina Ubaidillah kemarin ada Sayyidina Jadid dan Sayyidina Basri. Ada kemarin ada teman-teman kita juga yang tanya di komentar di Kampung Tarim itu tentang keturunan Sayyidina Jadid dan Sayyidina Basri. Itu apa masih ada sampai sekarang? Dikatakan bahwasanya keturunan Sayyidina Jadid dan Sayyidina Basri terputus keturunannya pada abad ke-6. Terputus. Artinya terputus itu ada dua, enggak punya anak laki atau mungkin anaknya perempuan. Karena kalau sudah anak perempuan enggak disebutkan di nasab. Seperti itu. Kalau enggak punya anak laki, maka terputus. Yang terkenal dengan sebutan Inggirot. Inggirot itu enggak ada keturunan. Jadi yang ada adalah dari apa namanya Sayyidina Alwi. Sayyidina Jadid punya keturunan sampai ada yang bernama apa namanya Sayyidina Ali. Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Jadid. Itu seorang muhaddits. Ada cerita menarik juga tentang Sayyidina Ali bin Jadid ini. Ali bin Jadid ini dulu ketika keluarganya tinggal Kota Tarim bersama Sayyidina Ali Khalid Ghassam, Bani Jadid dan Bani Basri. Jadi Bani Alwi, Bani Jadid, Bani Basri yang masuk ke Kota Tarim. Dan yang pertama masuk adalah Sayyidina Ali Khalid Ghassam. Kemudian diajaklah dari keturunan Bani Jadid dan Bani Basri. Nah, di situ membangun daripada masjid. Namanya Masjid Bani Ahmad. Masjid Bani Masjidnya Ahmad. Adalah Masjid Bani Ahmad. Ahmad bin Isa. Ahmad al-Muhajir. Kenapa? Karena yang bangun Sayyidina Ali Khalid Ghassam dibantu Sayyidina keturunan Sayyidina Jadid dan dibantu oleh keturunan Sayyidina Basri. Mereka membangun supaya kena semua, makanya namanya disebutkan Masjid Bani Ahmad, yaitu Bani Ahmad al-Muhajir. Karena yang membangun semuanya keturunan Ahmad al-Muhajir. Nah, nanti insya Allah di lain kesempatan kita akan detailkan tentang masjid tersebut. Nah, sekarang terkenal dengan sebutan Masjid Ba'alwi. Masjid Ba'alwi masih ada sampai sekarang? Masih ada sampai sekarang. Dulu ketika tinggal di Kota Tarim, ada beberapa orang yang meminta kepada Sayyidina Ali Khalid Ghassam dan yang lainnya untuk menetapkan daripada nasab mereka. Bahwasanya memberikan bukti kuat bahwasanya mereka itu adalah keturunan Rasulullah SAW. Sehingga diutuslah yang bernama Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Jadid. Keturunan dari Bani Jadid ini. Beliau adalah seorang muhaddits. Beliau meninggalnya di Mekah pada tahun 620. Nah, setelah ini enggak ada keturunannya sudah. Nah, beliau seorang muhaddits dan dikatakan bahwasanya beliaulah yang pertama kali memutus sanad hadis. Maksudnya gimana? Jadi dulu kalau orang nulis hadis itu ditulis semuanya dari fulan an 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 Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sok kitab-kitab dulu itu tebel karena ditulis semua sanadnya. Nah, beliau Sayyidina Ali ini, Ali bin Muhammad dari Bani Jadid ini yang memutus daripada sanad hadis. Jadi ketika nulis beliau belum muhaddis. Beliau mengatakan bahasanya, "Ayo mulai sekarang supaya enggak terlalu panjang meriwayatkan hadisnya, kita putus langsung an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika itu disetujui oleh ulama hadis dan mereka gembira dengan apa yang dilakukan Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali ini untuk menetapkan keraguan sebagian orang meragukan nasab daripada Bani Alawi ini, kemudian Sayyidina Ali ini diutus ke Basra. Karena beliau datang dari mana dulu? Dari Basra. Nah, pergi ke Basra untuk menentukan meminta bahwasanya ulama Basra menandatangani bahwasanya mereka ini adalah yang kita kenal, mereka adalah keturunan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan disaksikan orang yang sangat banyak sekali. Pada waktu musim mau berangkat haji, 100 ulama dari Basra juga akan berangkat haji. Sehingga Sayyidina Ali ini, ulama besar juga, mengatakan bahwasanya aku titip kepada kalian wahai ulama Basra, ketika kalian nyampe ke Mekah haji, tolong cari daripada para orang-orang yang haji dari Hadramut, sampaikan kepada mereka tentang nasabku, ceritakan kepada mereka.
Kemudian nyari mereka rombongan Hadramut, ulama Basra ini datang kepada ulama Hadramut, mengatakan orang yang haji dari Hadramut mengatakan bahwasanya mereka para Alawiyin, mereka itu kita kenal di Basra dengan orang semuanya sepakat nasab mereka adalah fulan bin fulan bin fulan bin fulan sampai kepada Rasulullah SAW. Sehingga di kemudian ketika pulang ke kota Tarim, orang-orang yang haji dari Hadramut tersebut mereka memberikan kesaksian bahwasanya 100 ulama dari Basra mengatakan bahwasanya mereka itu adalah keturunan Nabi, dan Sayyidina Yazid juga kembali dengan membawa tulisan bahwasanya mereka itu adalah keturunan Nabi yang disaksikan oleh ulama-ulama Basra. Jadi sampai sekarang keturunannya para habaib itu memang berada. Walaupun sampai sekarang masih ada aja orang-orang yang ingin mengatakan bahwasanya habaib itu enggak ada dan ya. Betul sekali. Khair insyaallah. Naam. Kemarin Imam Muhajir pindah, alasannya salah satunya untuk menyelamatkan anak cucu Habib. Kalau Sayyidina Ali Khalid Ghassam ini Habib, apa alasan beliau hijrah Habib? Naam. Di antara alasan Sayyidina Ali Khalid Ghassam hijrah dan hikmahnya, di antara karena Tarim adalah kotanya para wali. Satu, beliau diminta oleh ulama Tarim untuk tinggal di sana. Karena beliau keturunan Nabi, ahli bait Rasulullah. Mereka adalah ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahasanya qaumun kiramun saja ya haitsuma jalasu yabqa ala atharihim atira. Mereka itu adalah satu kaum tidaklah menetap di satu tempat kecuali keluar dari mereka itu tempat yang mereka tempati bau harum dan menjadi tempat-tempat yang dipenuhi dengan ilmu dan cahaya. Ketika melihat di penduduk kota Tarim mereka banyak aulia, banyak orang soleh, tempat yang pantas untuk dititipkan anak cucunya di situ. Dan kota Tarim pada waktu itu ulama kota Tarim meminang daripada Sayyidina Ali Khalid Ghassam supaya lebih sempurna kota Tarim itu, agar Sayyidina Ali Khalid Ghassam pindah ke kota Tarim untuk tinggal di kota Tarim. Karena Sayyidina Ali Khalid Ghassam ini sangat terkenal di zamannya. Dikatakan Sayyidina Ali Khalid Ghassam ini kalau beliau mengucapkan salam kepada Rasulullah di sholat atau di luar sholat, di kota Tarim atau di luar kota Tarim, tidaklah beliau mengucapkan sholawat kepada Rasulullah, mengucapkan salawat assalamu alayka ya Rasulullah, kecuali beliau mendengar langsung jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya beliau, yang ada di dekat beliau juga mendengarkan suara indah Rasulullah. Makanya Sayyidina Ali Khalid Ghassam kalau salat, para ulama itu berebut untuk di belakangnya Sayyidina Ali Khalid Ghassam. Untuk apa? Untuk mendengarkan suara indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Sayyidina Ali Khalid Ghassam mengucapkan salam. Dan jawaban dari Rasulullah bukan sembarangan. Apa jawaban Rasulullah? Wa alaikas salam ya Syekh. Dipanggil dengan sebutan Syekh. Nabi yang mengatakan. Apa dikatakan Syekh Abdul Wahab Asy'arawi mengatakan bahwasanya tidak bisa orang itu mendapatkan makom berjumpa dengan Nabi atau mendengarkan suara Nabi kecuali telah menembus 247.999 makom. Coba diulangi lagi. 247.999. Intinya banyak lah ya. Setelah makom tersebut baru bisa. Bahkan Al-Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddar beliau mengatakan bahwasanya jika ada seseorang dikasih kekuatan 40 orang. Seumpama Fahim dikasih kekuatan 40 orang. Jadi Fahim ini kekuatannya 40. Dan setiap satu dari 40 itu memiliki kekuatan 40 kuda. Oh, berapa itu? Lipat-lipat ganda sekali. Kalau melihat Rasulullah secara yaqodoh, orang yang punya kekuatan 40 orang, setiap satu orang memiliki kekuatan 40 kuda, yatmahil, bisa hancur. Karena kuatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau Sayyidina Ali Khalid Ghassam terkenal itu. Sehingga dipinanglah Sayyidina Ali Khalid Ghassam untuk tinggal di kota Tarim. Yang dipinang, beliau juga menginginkan tinggal di kota Tarim agar anak cucunya tinggal di satu daerah yang penuh dengan ilmu. Makanya ini pelajaran mahal dari Sayyidina Ali Khalid Ghassam. Kita harus meninggalkan mungkin tempat yang kelahiran kita, tempat yang kita tercinta,
demi apa? Demi anak cucu kita, demi keselamatan daripada iman kita dan juga ilmu yang akan kita dapatkan. Seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah selesai juga dan itu barusan penjelasan dari Habib adalah penutup untuk episode kita kali ini. Tentang habaib pertama yang datang Kota Tarim. Tentang habaib pertama yang datang Kota Tarim. Dan cukup sekian dari kami berdua. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.